ketika itu akan berlaku satu hari nanti yang Nabi tak tengok pun keadaan ini, iaitu kata Rasulullah, kamu keluar rumah nanti dengan satu pakaian dan pada waktu petang kamu akan keluar dengan pakaian lain pula. Itu kemewahan dunia. Tuan-tuan, orang zaman hari ini bila dia dengar Nabi sebut, bila dia dengar Nabi sebut keluar pagi dengan pakaian, keluar petang dengan pakaian, pelik di mana? Kita ni, saya dan kita semua hari ni bila dengar hadis ini yang Nabi beritahu umat ketika itu ditenggelami dengan kemewahan. Apa mewahnya ya Rasulullah? Nabi kata pagi dengan pakaian lain, petang dengan pakaian lain. Kita termenung, kita kata mewah di mana? Biasa. Bahkan ya Rasulullah, bukan pagi dengan pakaian, petang dengan pakaian, satu hari 3 atau 4 kali ya Rasulullah kami tukar baju. Lebih teruk daripada hak Nabi beritahu ni. Lebih teruk daripada yang Nabi gambarkan. Bukan 2 pakaian, 3 atau 4 persalinan sehari. Bangun pagi dah satu dah tukar. Pagi waktu pakai pakaian kerja, balik pakaian kerja tukar, kemudian malam nak datang sini 4 pakaian ya Rasulullah, bukan 2. La ilaha illallah. Nabi gambarkan kepada sahabat, akhir zaman nanti mereka tenggelam dengan kemewahan, pagi dengan pakaian lain, petang dengan pakaian lain. Hari ini kita pandang dengan pakaian, dengan pandangan basirah, kita renung hadis ni, kita kata ya Rasulullah, bukan 2 kami tukar, 4. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Rasulullah, ketika itu kamu akan melihat umat aku ditenggelami dengan kemewahan. Apabila mereka makan, diangkat hidangan itu, kemudian diletakkan hidangan yang kedua. Mewah dah, Nabi kata 2 hidangan. Tuan-tuan, tengah hari tadi berapa lauk? Bukan 2. Tipu kalau masak 2, dia ketuk meja. Amboi, tak ada masa dah nak masak. Cuba ibu-ibu goreng ikan je, goreng ikan tumbuk cabai. 2 hidangan lah, termasuk nasi 3. Ada suami soleh nak kata alhamdulillah masak juga. Dia akan kata apa? Ni awak tak ada masa sangat kah? Pegang handphone boleh. Sama-sama, belah ni mengena, belah ni mengena. Pegang handphone boleh, ambil buat lauk 2 mata aja. Subhanallah ya Rasulullah. Bukan 2 hidangan sekali kami makan, 5 dan 6. Ya Rasulullah, bukan 2 hidangan yang kami makan pada zaman ini, 5 atau 6. Ya Rasulullah, bukan 2 kali yang kami makan seperti zaman baginda Rasul, tetapi 3 atau 4, kadangkala 5 kali. Baca hadis akhir zaman, kita nampak jauhnya hidup kita dengan sunnah, dengan kehidupan Rasulullah.